Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap bersama Kelayapane Kangmu. Baik sahabat, mari ikuti Kelayapane Kangmu selanjutnya. Nah, ini sahabat, ini jalan baru untuk menuju terowongan yang calon tol Kediri Telungagung dan pertigaan Jatirejo Kalipan. Saat ini juga mulai ramai, ini banyak bermunculan pedagang-pedagang baru ini sahabat. Suasana memang sudah mulai ramai dan diperkirakan jalan arah Jatirejo Tiron Kalipan ini akan menjadi jalan yang ramai ini nanti sahabat. Nah, suasana kelihatan nyantai dan tenang karena jalan sudah mulai tertata rapi. Nah, ini sahabat, kita mulai menyusuri ke terowongan arah Tiron Kalipan sahabat. Dan ini masih masuk di zona kecamatan Banyakan ini. Bermunculan pedagang-pedagang kaki lima karena aktivitas warga saat ini sudah lalu lalang, sudah ramai karena sudah dipergunakan dari arah Kalipang, Grogol dan seterusnya itu menuju ke arah Jatirejo dan pertigaan Dau. Dan ini sahabat, saat ini jalan menuju tikungan Grogol dan gedung-gedung terminal di sekitarnya. Ini masuk Kecamatan Grogol ini sahabat. Suasana lalu lalang kendaraan mengangkut material untuk pembangunan airport Bandara Kediri terlihat lancar dan terlihat alat beratnya juga mulai beraktivitas. Nah, ini jalan dan suasana kendaraan mengangkut material-material buat pembangunan airport Bandara Kediri sahabat. Jalanan arah Kalipan ini menjadi ramai sahabat karena sudah dipergunakan warga untuk beraktivitas dan terpampang calon gedung-gedung airport Bandara Kediri ini sudah mulai terlihat ini sahabat. Nah, inilah keadaan dan posisinya. Dan truk-truk untuk mengangkut material dan pengurukan-pengurukan tanah sudah siap. Nah, ini sahabat, saat ini runway ujung kulon, ujung barat. Dan di sini itu terletak di Kecamatan Tarokan ini sahabat. Nah, sekarang suasananya pengerahan alat-alat berat dan kinerja-kinerja mulai dikebutkan supaya mengejar target-target yang ditentukan pada nantinya
bisa tercapai ini sahabat. Dan pengerataan untuk nantinya buat landasan pacu yang ujung barat bagian tarokan Gebang Kerep mulai dikebut, dan terus kinerja dikerahkan ini sahabat. Jangan lupa sahabat like, share, and subscribe di Karso Joyo Channel. Dan ikuti video-video dan info-info dari kelayapane kangmu selanjutnya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh sahabat yang masih setia mengikuti kelayapane kangmu. Terima kasih saya ucapkan bagi seluruh sahabat tunggu Anda berada, video-video dari kamu selanjutnya. Kamu. Ingat, sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.